Hai anak-anak, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Alhamdulillah. Anak-anak, jom kaji. Hari ini kita akan membuat kajian pada tumbuh-tumbuhan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk hidup. Baiklah semua, mari kita sediakan bahan-bahan berikut. Yang pertama adalah kacang hijau. Yang kedua adalah tisu atau kapas yang dibasahkan dengan air. Juga sebuah bekas. Letakkan kacang atas tisu atau kapas yang basah tadi. Kemudian, letakkan di bawah cahaya matahari. Pastikan juga bekas tadi tidak ditutup untuk mendapatkan udara. Ini adalah hasilnya dalam 2 hari. Tunas mula tumbuh pada kacang. Kerana tumbuhan mula hidup. Jadi anak-anak, apakah kesimpulan daripada kajian kita hari ini? Kesimpulannya adalah tumbuh-tumbuhan memerlukan 3 perkara ini. Yang pertama adalah matahari. Yang kedua, air. Ketiga pula adalah udara. Anak-anak, cikgu ulangi. Tumbuh-tumbuhan memerlukan yang pertama, cahaya matahari. Kedua, air. Ketiga pula, udara. Anak-anak, jangan lupa lakukan eksperimen ini di rumah. Terima kasih semua. Jaga diri baik-baik ya. Assalamualaikum.